السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا تعلم وتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى شرف ومسؤولية kemuliaan dan tanggung jawab keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah di pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang bila ada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbuat tidak baik kepada kita, maka balasan yang harus kita lakukan sesuai dengan yang diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu memaafkan dan e, memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang jasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tetap dianjurkan untuk selalu bagi kita bila mana ada dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pada jalur kakeknya, untuk selalu menasehati, mengajak mereka ke jalan kakeknya dengan cara yang baik dengan hikmah dan mau'idatil hasanah agar apa yang e, kita sampaikan bisa diterima oleh mereka Nah kali ini kita dijelaskan tentang bagaimana tanggung jawab yang diemban bagi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas kemuliaan nasab yang mereka dapatkan. Lashak an naman haza al intisab ila asri dawhatin nabawiyyatil taahirah Dawhad Sayyidil Khalki wa Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa Khatamin Nabiin Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Fakat haza syaraf al-a'la wa tabawwa al-martabat al Qubra, wal manzilat al-aliyat al-rafi'ah Tidak diragukan lagi bahawa yang mendapatkan kemuliaan bernisbat, bernasab kepada akar kekeluargaan Nabi yang mulia, yang suci, yaitu keluarga pemimpin makhluk dan paling mulianya para Nabi dan Rasul, penutup para Nabi yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapatkan kemuliaan tersebut benar-benar telah mendapatkan kemuliaan yang paling luhur. dan ia telah mendapat menyiapkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan yang luhur. Fahuwa bihadzan nasabil karim faqad intasaba ila ashrafi baitin arafatul ardu fi tarikhha kullih. Maka orang yang mendapatkan nasab tersebut benar-benar telah mendapat, bernisbat kepada paling mulianya rumah Yang telah dikenal, atau paling mulianya, keluarga yang telah dikenal oleh bumi di dalam sejarah-sejarahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Farazdak, Ahli Syair di zaman tabi'in, ketika eh, memuji keluarga Nabi, khususnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, saat itu ta'rifuhul badha'u wat atahu beliau menyatakan sul badha Makkah lembah-lembah yang ada di Mekah mengenal mereka keluarga Nabi SAW alaihi wasallam terlebih lagi kalau itu sumbernya adalah Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam Baitun khair baitu khair khalqillah ajma'in wa sayyidi waladi Adam alaihi salawati wa atammu taslim. Keluarga paling mulianya makhluk Allah secara keseluruhan dan pemimpin manusia salawat serta salam tercurahkan kepada beliau Nabi Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-bait al-hadhihi sayabqa manaratan lil muslimin hatta yaritsallahu al arda wa man 'alayha. Rumah yang akan tetap kekal sebagai eh uh, tanda atau uh, apa? eh uh, tempat pandangan untuk umat Islam hingga Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali bumi dan apa yang ada di atas bumi. Wa fi dan ketika di uh, apa perkumpulan di hari kiamat. Haitsu yakunu shallallahu alaihi wasallam hamil al-wail wa sahib syafa'atil uzma wa wasila wal fadila wal magamil mahmud. wa sahib al-hawd al-ahna alladhi natamanna jami'an an narida alayhi wa nashraba bi yadayhi sharifatan minhu sekiranya kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan membawa liwaul hamd panji al-hamd yang dinamakan panji hamd yang tertulis dalamnya la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan uh, Siapa yang selamat? Mereka adalah orang-orang yang dibawa panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad juga menjadi manusia yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaatul uzma serta yang menduduki al wasilah. Wasilah ini satu kedudukan di hari kiamat yang mana tidak pantas kecuali hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, kalau kita dalam setelah azan diajarkan doa, di, diajurkan untuk mendoakan wasilah itu untuk Nabi Muhammad, dianjurkan untuk mendoakan al wasilah itu, kedudukan itu untuk Nabi Muhammad. Sebetulnya, sudah pasti milik Nabi Muhammad, tapi dianjurkan yang mana keuntungannya itu untuk kita katanya Rasulullah siapa yang memintakan wasilah untukku wasilah itu kedudukan saat, saat, di hari kiamat untukku maka wajabatlah syafaati dia wajib untuk mendapatkan syafaatku berhak untuk mendapatkan syafaatku wal fadilah keunggulan pem, yang memiliki keunggulan wal magamil mahmud kedudukan yang sangat terpuji juga Nabi Muhammad adalah Manusia yang diberikan oleh Allah Haud telaga di surga yang kita kenal dengan al kausar yang semuanya manusia dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ingin sampai kepada lembah tersebut datang uh, datang kepada telaga tersebut minum dengan kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang mana dengan meminum air daripada uh, al haut telaga tersebut lam ba'dahu abada tidak akan haus selama-lamanya ketika sudah minum dari telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal intisab baitil karim bernisbat bernasab ke keluarga yang mulia ini kemuliaannya sudah jelas sudah diterangkan tapi yang perlu diketahui lahu taba'atuhu wa mas'uliyatuhu kama lahu wa hasanatu sebagaimana bernisbat kepada keluarga nabi ada kemuliaan yang sangat besar ada keistimewaan yang sangat besar di dalamnya juga tanggung jawab yang harus dilakukan oleh keluarga nabi shallallahu alaihi wasallam. jadi lalu dipikir-pikir itu keluarga nabi itu ada enak dan ada nggak enaknya. bernisbat kepada keluarga nabi ada enak ada nggak enaknya. sebagaimana kita dalam kehidupan dunia ketika memiliki jabatan yang besar tanggung, jawab, tanggung jawabnya juga besar. begitu juga jadi keluarga nabi keistimewaannya besar tapi tanggung jawabnya juga besar. Pada umumnya umat Nabi Muhammad memiliki tanggung jawab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih semuanya memiliki tanggung jawab tapi menjadi keluarga Nabi memiliki tanggung jawab lebih daripada yang lainnya Wa ba'da an ra'aina ma li hadzal bait min maysadat wa hasanat wa ma li hadzal nasab karim min tashrif wa ta'zim nawaddu an naqifa wa waqfatan nasihin amin wa azim setelah aku melihat kata beliau apa yang dimiliki oleh keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keistimewaan dan kemuliaan dan apa yang dimiliki sebab nasab yang mulia ini dari pengagungan dan kehormatan aku ingin memposisikan diriku sebagai penasehat yang amanat. Jadi beliau ingin menjadi penasehat untuk keluarganya Nabi yang mana mereka dikhawatirkan lupa daripada tanggung jawabnya sebagai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memenuhi janji mulia yang memang harus itu disampaikan karena pantas dengan kedudukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci. Tujuannya apa beliau ingin memposisikan dirinya sebagai penasehat untuk mereka. anha sahibatu azim. Agar diketahui bahwa bernasab itu adalah pemilik warisan yang agung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengemban warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Warisannya banyak, warisan nasab, warisan dakwah, warisan menyebarkan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang umum selain keluarga Nabi mereka juga mendapatkan warisan untuk mendapat mengajarkan ilmunya Rasulullah. Keluarganya Nabi lebih lagi harus dia menjalankan hal tersebut karena dari situlah sumbernya ilmu. Tanggung jawab yang sangat besar diemban oleh keluarga Nabi. Karena itu, setiap kemuliaan, maka di situ ada tuntutan. Kalau ingin menjadi orang yang mulia, berarti siap mendapatkan tuntutan. Bagaimana orang ingin menjadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, dia harus siap menghadapi tuntutan yang harus dilakukan sebagai wali kota, bupati, gubernur, dan presiden. Lah ketika ada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih menjadi turun keturunannya Nabi, maka dia harus juga mendapatkan tuntutan daripada nasab yang dia emban. Walikul ini syukrun setiap nikmat yang didapat maka di situ ada hal yang harus dia lakukan yaitu bersyukur kita diberikan kenikmatan Islam diberi kenikmatan iman maka harus kita syukuri kenikmatan tersebut karena nikmatul Islam dan iman adalah a'la nikmatin halat bisa. kenikmatan yang paling besar yang ada di hati manusia adalah kenikmatan Islam dan kenikmatan iman kita diberikan nikmat mata, kaki, tangan, semuanya harus disyukuri. Lah cara bersyukurnya dengan melakukan, mengerjakan, menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah untuk tujuan diciptakannya, untuk tujuan diberikannya kenikmatan tersebut kepada kita. Nah, ada kenikmatan lebih yang didapatkan oleh keluarga Nabi yaitu bernisbat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka di situ juga harus ada tanggung jawab rasa syukur di dalam memenuhi kenikmatan yang diberikan oleh Allah tersebut yaitu dengan beberapa hal taksirin ketika ada kesembronohan maka tanggung jawab yang harus dilakukan oleh tersebut Bagaimana kalau kita berkendara Kita nabrak orang Karena kecerobohan yang kita lakukan Keteledoran yang kita lakukan Maka kita harus tanggung jawab Untuk mengganti rugi daripada orang tersebut Begitu juga Ketika seseorang yang berdisbat kepada Nabi melakukan keteledoran kesalahan, dia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, atas nasab yang dia dapatkan garis keturunan yang dia dapatkan dari uh, dari uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan wa masuliyati memasuliat dihadiruriah tanggung jawab yang paling penting daripada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama yaitu al iktizas biha dan nasab wasianatu bangga memiliki nasab yang mulia ini dan menjaganya. Bangga di sini bukan untuk bangga-banggaan, tapi merasa bahagia karena diberikan kenikmatan bernasab kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Bukan tujuannya untuk bangga-banggaan, oh anak cucunya Nabi, saya keluarganya Nabi tidak. Bukan tujuannya itu, tapi tujuannya bahagia dengan dia dipilih oleh Allah menjadi keluarganya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Karena nggak boleh bangga dengan nasab ini dilarang. Sebagaimana beberapa pertemuannya beberapa pertemuan yang lalu Sayyidah Fatimah pun diingatkan karena Rasulullah tidak akan bisa berbuat apa-apa kelak -apa di hari kiamat kecuali dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya. Sudah diingatkan apalagi e, yang masih cucu atau bawahnya. Ini hanya anaknya langsung aja diingatkan apalagi yang lain karena itu e, dikatakan di dalam sebuah syair Laisal fata liman qala kana abi walakin al anadha. Pemuda yang benar yang sejati itu orang yang bukan yang mengatakan ayahku dulu seperti ini ayahku 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 bukan. Tapi pemuda sejati itu adalah orang yang mengatakan loh ini loh saya. Lah begitu juga orang yang bernasab kepada kepada Rasulullah. Jangan mengandalkan nasab hanya untuk bangga-banggaan saya cucunya bukan contohkan kamu bagaimana kamu menjadi keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah yang diajarkan karena itu harus bangga memiliki nasab ini bukan untuk bangga-banggaan tapi untuk kebahagiaan dalam dirinya wasiana tuh dan menjaga nasab tersebut inna aula masuliyati zuriyah Paling utamanya tanggung jawab untuk Zuriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah an syarifin 'an nasab setiap orang yang mulia setiap syarif keturunan nabi mengetahui harus mengetahui bahwa dia bertanggung jawab dengan nasab tersebut dan wa minal yang paling penting yudkhila nasab tidak memasukkan di dalam nasab ini apapun selain daripada yang bernasab kepadanya Orang lain yang bukan nasabnya kepada Rasulullah dimasukkan. Ini tanggung jawab kelak di hari kiamat. Bahaya. Ini pertama kali yang harus diperhatikan. Menjaga kesucian nasab. Dengan tidak memasukkan orang lain ke dalam nasab keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waminal khuturah dan termasuk hal yang paling membahayakan. An dan nasab memalsukan nasab atau e, merubah nasab salah seorang yang tidak memiliki kemuliaan nasab sama sekali secara hakikatnya dia bukan dari keluarga nabi tapi dia memalsukan hal tersebut ini bahaya bahaya karena harus ada yang menjaga daripada keluarganya Nabi dari nasab tersebut sehingga bila ada yang mengaku-ngaku harus ditindaki harus ditindak lanjuti atau kalau diakui oleh salah satu keluarga Nabi padahal dia bukan maka dia memiliki bahaya yang sangat luar biasa kamaan hominal kabir aydhan. an yatanas sala sharif min nasabi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahma sawwala lahu nafsu min al azar sebagaimana juga dari termasuk dari kesalahan besar mengundurkan diri mengingkari seorang syarif seorang sayyid dari keluarga nabi dari nasabnya tidak mengakui bahwa dia keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal dia adalah keturunan rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sebaga apa, bagaimanapun keadaan yang dia dapatkan. Tidak ada alasan sama sekali. ahad min Tidak di, tidak di, tidak dibenarkan sama sekali seseorang meninggalkan kemuliaan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan nasab tersebut untuk tujuan duniawi karena apa? Kalau dia lakukan seperti itu Maka seakan-akan dia menjual agama Untuk meraih dunia Untuk menggapai dunia Karena itu di dalam hadis Dalam asar Pernyataan para sahabat Nabi SAW Atau tabi'in Mereka menyebutkan La'anallahu fina bi nasabin Wal kharija minna bi sababin Allah melaknat yang masuk ke dalam keluarga kami tanpa ada nasab artinya mengaku jadi keluarga nabi dilaknat oleh Allah berarti yang mengakukan dia keluarga nabi juga dilaknat oleh Allah wal kharij minna yang mengundurkan diri dari keluarga nabi bi ghairi sabab tanpa ada sebab tanpa ada sebab dia keluar dari keluarga nabi seperti e, menikahkan putrinya dengan selain duriahnya nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga termasuk mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kan kita lanjutkan yang kedua di pertemuan akan datang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala e, memberikan kepada keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam rasa tanggung jawab atas nasab yang mereka dapatkan dan mudah-mudahan kita e, membantu mereka untuk menunaikan tanggung jawab mereka dan menjaga nasab-nasab mereka dan menghalau orang-orang yang ingin mengaku menjadi keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberikan kekuatan kita untuk menjalankan itu semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.